karena yang ya, beras sudah di lampu Doni. Para tertipu ada persoalan waktu ini. Ya, di sini bawang merah kami tawarkan 1 kilo 35.000. Bawang putih 30.000. Kalau yang mau paket 50.000 ada. Paket bawang merah setengah kilo ditambah setengah kilo bawang putih 30.000. Yang mau menunggu beras masih di belakang. Sudah di lain buah, informasi terakhir. Nah, utara ini dari kegiatan apa dari Disperindak sendiri? Ini kegiatan Disperindak Provinsi Sumatera dalam mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh inflasi atau naiknya
harga pada barang. Hari ini kita di Konami membagikan 1000 kupon kepada 1000 penerima senilai 100.000. 100.000. Acara akan dilaksanakan 3 hari mulai hari ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Tanggal 7. Untuk kegiatan ini sendiri, Bang, apakah hanya di Konawe Utara atau ada daerah-daerah lain? Hari ini juga dilaksanakan di Raha. Terus di Ponsel, Konawe. Sebelumnya di 2 minggu lalu kita sudah laksanakan di Buton, di Bau-Bau, di Bombada. Harapannya sendiri dengan diadakannya pasar murah di masing-masing kabupaten. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini kan dalam rangka membantu masyarakat supaya memperoleh barang dengan harga terjangkau. Gitu, Mas. Oke, siap. Makasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.